Selain kulit wajah, tangan, dan kaki, kulit leher juga perlu mendapatkan perawatan yang rutin loh, Mams. Hal ini untuk mencegah kulit leher mengendur dan kusam. Selain itu, kulit leher menghitam tentunya juga dapat membuat sebagian moms tidak percaya diri. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tonton videonya sampai habis yuk moms. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Melansir India Today, ada beberapa bahan alami yang dapat membuat kulit leher yang menghitam jadi lebih glowing. Gel lidah buaya. Gosokkan gel lidah buaya pada leher lalu pijat leher dengan perlahan. Tunggu 20 menit dan bersihkan leher menggunakan air dingin. Gunakan dengan teratur untuk hasil yang maksimal. Cuka sari apel. Caranya hanya perlu campur cuka sari apel dengan air. Jika sudah merata, oleskan campuran ini ke leher dengan bola kapas. Setelah didiamkan kurang lebih 10 menit, bersihkan leher dengan air sampai bersih. Soda kue. Buat pasta halus dari 2 hingga 3 sendok makan soda kue dan air, lalu oleskan pasta ini ke leher. Jika sudah kering, gosok kulit leher hingga bersih. Jangan lupa cuci dengan air setelahnya. Kentang. Caranya pun mudah, cukup peras sari kentang, lalu gunakan ke leher dengan bola kapas. Tunggu hingga kering dan cuci leher dengan air sampai bersih. Semoga bermanfaat ya.